Oh, iya. Jadi bawain diskus nih bang. Diskus. Ya, kan Monster Palut udah selesai semua. Benar. Gelas pun kita ganti tema Predator. Nah, diskus sekarang kita pindah ke yang Palut. Jadi bawain diskus nih bang. Diskus. Ya, kan Monster Palut udah selesai semua. Benar. Gelas pun kita ganti tema Predator. Nah, diskus sekarang kita pindah ke yang Palutnya nih bang. Nah, gue juga tadi kan mikir kemarin-kemarin waktu kita ngobrol nih, kayaknya kalau ada ikannya bagus nih Sal. Betul. Kayaknya yang paling cocok juga ikan-ikan yang ada warnanya. Diskus. Warna nyala. Warna nyala. Diskus nih. Ntar nyala nih guys, karena kita mau pasang aki di sana. Oke, kok, thank you kok ya. Sama-sama Bang Den. Kok, ini kan berarti yang mau yang dipilih ini warna merah. Iya, sesuai warna request merah. Kita kirim warna merah. Merah. Mm-hmm. Udah ngobrol sama besan, Bang. Oh, udah ngobrol. Oh, kita udah besanan. Serius? Serius. Kita waktu itu ada besanan. Oh, iya. Jadi dikawinin siapa? Admin sama admin. Iya, betul. Oh, beneran? Benar, admin Aquair sama admin Zora. Bener, oh, Bang Den, bener. Kan kita sering event bareng nih. Ketemunya di event mereka. Iya. Kita sering event bareng. Nah, cinlok lah nih mereka. Iya. Admin ketemu admin. Admin ketemu admin. Ini pengeluaran berapa? Iya. Siapa? Ada? Ada. Andi sama Mega. Sama Mega. Udah sampai nikah atau baru udah nikah? Udah. Udah. Wah, udah nikah. Masjid. Udah besanan berarti ya? Udah besanan berarti mertua-mertua? Iya. Yeah. Oke, okay. Kok untuk karakter yang seperti ini nih kok, ada air, yeah, ada pohon, mungkin di dalam juga ada semen, terus ada overflow, karena kan yeah, itu ada pondasi. Betul. Aman nggak kok buat diskus? Aman. Aku tadi, kemarin udah ngobrol sama Faisal, terus aku juga udah lihat waktu apa footage pembuatannya, Sal, yeah, dari Aquair. Yeah. Yeah. Ini udah suitable sih, udah cocok banget. Dan arus, pertama airnya karena ada air terjun, pasti kayak oksigen. Okay. Yang kedua, arusnya juga nggak terlalu kenceng kalau kayak gini Bang Den. Yeah. Karena ikan diskus seneng arus yang santai, tenang. Nggak kayak ini ikan-ikan rusuh ya? Ya, kalau ini ikan yang perlu arus malah, yeah, ikan-ikan predator. Dan nuansanya kan banyak kan hijau ya Bang Den ya? Ikannya cocoknya merah, jadi pop up langsung warnanya. Siap. Nah, mm-hmm, ini kemungkinan besar kena matahari langsung nih kok. Iya. Yeah. Pengaruh nggak sih kalau buat... Seneng mereka, lebih sehat. Lebih sehat. Sunbathing. Iya. Dapat UV, Bang. UV. Karena di farm pun aku kan semi outdoor-nya dapat matahari mereka. Oh, dapat. Jadi atapnya yeah, pakai transparan. Iya, pakai transparan. Kanopinya pakai transparan. Makanya gue takut ini kan merah nih, kalau kena matahari langsung hitam. Jadi itu ngeseng ya, Bang. Suruh pakai ini. Sun cream. Skincare. Oke, dan tahapan pertama gue pasti ini gue lihat ada timnya dari Zora lagi persiapan buat pH air. Iya, ya, lagi mau ambil air, parameter air banget. Iya. TDS-nya, pH-nya segala macam. Sekarang gitu, kita lanjut gimana proses ngecek pH air. Oke. Okay. Ya.
karena mengandung ayunan yang nyaman. Sukses terus buat Zora Discus. Jadi guys, sekali lagi gue kali ingetin ada Instagramnya Zora. Zora Discus sama Facebook, bang. Sama Facebooknya ada. Hendra Gandhi. Oh, Hendra Gandhi. Di Facebook biasanya bahas apa kok? Kalau di Facebook kita posting ikan-ikan kita yang kita punya sih, bang. Yeah. Oh, iya. Siap. Sama proses-proses di farm kadang kita suka sharing. Oh, bisa belajar juga tuh. Sama ada grup ya kok ya? Grup juga ada. Grup. Oh, grup diskusnya. Kok Hendra yang bikin? Iya. Wah, keren. Apa nama grupnya? Zora Discus. Oh, di situ. Learning. Oh, di situ dikasih tahu bagaimana breeding. Iya, mau nanya tentang penyakit, obat, atau jenis apa ya? Wow. Itu bisa semua diskusi di sana terbuka. CLC, Zora Learning Center. Wah, oke, keren. Sukses terus buat Zora. Thank you, Kok. Thank you, Bang. Yeah. Thank you. Faisal, thank you. Bang, thank you, Bang. Siap. Thank you, Sal. Thank you, Kok.